ala tilawati kulli hadin asyara hasanah. Yang sayyidina Muhammadin wa ila huda wa furqan wa qala ta'ala Allahul ladzi anzala al-kitaba wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi al-karim a'udzu billahi minash shaytanir rajim syahr ramadan alladzi wa shadidil iqabi dhit-taul la ilaha illa huwa ilayhil masir selamat kepada seluruh umat muslim yang alhamdulillah kita sudah dapat menyelesaikan puasa Ramadan ini selama 16 hari dan besok adalah hari ke-17. Bersyukur kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil Allah dengan kasih sayang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak semua orang mendapatkan panggilan kasih sayang Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan kecuali ada orang-orang yang beriman, dan kita akan termasuk para orang yang dipanggil Allah dengan kasih sayang untuk melaksanakan puasa. Tanpa terasa puasa Ramadan sudah meninggalkan kita 16 hari. Yang awalnya kita tunggu-tunggu marhabannya Ramadan, tetapi setelah Ramadan kita jalani 16 hari sudah kita lewati. Dan kita dapat merasakan bagaimana manfaat Ramadan yang kita rasakan selama 16 hari. Sungguh luar biasa kalau kita dapat mengisapi apa yang terkandung dan apa yang ada makna di dalam Ramadan. Sungguh luar biasa. Pasti dari kita semua dapat merasakan bagaimana kita menjaga hal-hal yang membatalkan puasa kita, hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Kita jaga semua dengan sebaik-baiknya pada siang hari. Karena kita tidak mau menjadi orang yang merugi, yang hanya mendapatkan haus, lapar dan dahaga kalau kita tidak menjaga semuanya itu dengan baik. Karena sesungguhnya kalau itu dapat kita jaga dengan baik, insya Allah mudah-mudahan ujung dari Ramadan ini la'allakum tattaqun akan dapat kita jaga. Oleh karena itu, tentunya di bulan Ramadan ini ada suatu peristiwa dengan turunnya suatu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala yang sampai ke Malaikat Jibril diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ini yang ditinggalkan, wasiat yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ya, suatu mukjizat yang besar yang sampai hari ini masih ada, masih utuh, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang kita jalani, yang menjadi pedoman bagi hidup kita dan sampai dengan zaman. Berbeda dengan zaman nabi-nabi dan rasul yang lainnya, di mana mukjizat-mukjizat itu telah berlalu, telah berakhir. Tetapi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai dengan hari ini masih dapat terjaga, masih menjadi pedoman bagi kita, yang menjadi pedoman kehidupan kita untuk selamat hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita sambil tidak berpuasa, sambil kita melaksanakan sholat dan perintahnya, kita juga banyak memperbaiki membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Arti sudah dapat melaksanakan ibadah puasa selama 16 hari. Pada hari ini adalah malam ke-17. Di malam ke-17 pemerintah Kabupaten Agung melaksanakan peringatan malam Nuzulquran, malam memperingati turunnya Al-Quran yang diselenggarakan pemerintah daerah bekerjasama dengan pengurus masjid Baitul Karim, yaitu Masjid Besar Kecamatan Karimun. Di mana dalam kesempatan acara tadi saya menyampaikan sambutan, mari kita maknai, kita sikapi, kita ambil hikmah dari peringatan Nuzulquran, di mana Al-Quran adalah suatu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sebuah mukjizat yang tidak akan pernah hilang sampai dengan akhir zaman, di mana Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang dari begitu banyaknya rasul-rasul dan para nabi dan rasul yang sampai hari ini masih ada
yang dipakai oleh umat manusia untuk menjamin keselamatan hidup dua wasiat yang ditinggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Insyaallah kalau kita berpegang kepada dua hal ini, mudah-mudahan akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tadi juga dalam acara Al-Quran ini diisi tausiah oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia kepada kami yang juga menyampaikan hal yang sama. Mari kita masyarakat ikan pun melakukan daerah sangat memberikan perhatian terhadap pembentikan pendidikan pelajaran mulai dari TPK, TPK, DTA, DTA kita berikan insentif dan juga untuk pondok-pondok pesantren juga demikian. Kita lahirkan pada generasi-generasi Al-Quran, kita lahirkan generasi-generasi para hafizan-hafizan di Kabupaten Karimun sebagai orang-orang yang akan menjaga Al-Quran. Bagaimana dalam Quran mengatakan Allah yang menjaga Al-Quran tersebut dan Allah yang menjaganya. Siapa yang akan jaga, Allah akan kirimkan kepada hidayah kepada orang-orang mengabar. Innalillah dan salam zikro wa innalillah. Itu ayat yang dikatakan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama khususnya para media-media, rekan-rekan yang ada di Kabupaten Karimun, kita dorong ambil inti dan manfaat pelaksanaan nuzukuran malam hari ini untuk kita jadikan sebagai generasi-generasi Al-Quran ini untuk menjaga kabupaten yang kita cintai menjadi yang baldatun wa'ibatun wa'ubukur dan syurahkan. Semoga seluruh masyarakat Karimun akan dalam badan husnul khotimah dipanggil oleh Allah Subhanahu.